Cara. Oh, ini jaran apa ini? Ini jaran larutan ini, Pak. Larutan batu. Ini bakal jadi emas. Ya, insya Allah. Iya. Baru belajar ini. Oke. Sip. Nah, terus itu kelanjutannya? Masih ada. Itu sudah hasilnya sudah ada di dalam. Oke, kita lihat. Nah, ini hasil. Material juga ini. Material dasar emas. Insyaallah. Oke. Kita lihat hasil peleburannya. Hasil anunya. Hasil endapan yang sudah diproses. Sob. Ini sob, hasil salah satu hasil endapan yang sudah diproses, sob. Oke. Nah. Ini dalam ini tisu, di sini semuanya. Batu-batu endapan di Sulawesi ini banyak sekali. Nah, ini ya hasil yang utama yang harus tembaga ini, tembaga campur emas. Ini sudah tembaga campur emas ini. Ini hasil yang melekat di mana? Di ISO stainless ya? Stainless ya. Stainless. Oke. Oke, mantap. Nah, ini jenis batuannya, Pak. Ini jenis batuannya. Masya Allah. Jadi ini jadi satu emas ini. Iya. Yang ketika diproses dia menghasilkan itu ya. Iya, sudah pasti. Oke. Nah, ada juga yang kelihatan juga langsung emasnya ada. Nah. Ini kelihatan langsung emasnya. Kalau pegang aja. Nah, seperti ini. Ini langsung kelihatan. Jadi kalau ini batu endapan emasnya kayak apa ya? Yang mana endapan emas di sini? Yang mana? Ini sudah logam kelihatan. Nah, ini. Nah, ini kelihatan logamnya. Ini sudah kelihatan emasnya. Nah, ini kelihatan emasnya. Oh. Ini yang kelihatan sebenarnya. Masya Allah. Ini. Kandungannya kelihatan. Oke. Seribu macam. Sama. Subhanallah. Nah, ini kalau ini emasnya di mana ini? Yang ini. Pokoknya dia enggak kelihatan. Enggak kelihatan ya. Nanti kimia yang menentukan. Ya. Oke. Mantap. Oke. Terus proses peleburannya bisa dilihat? Ya. Kayak apa proses peleburannya tadi? Yang mana? Yang katoda anodanya. Sudah enggak perlu. Enggak perlu. Oke. Okay. Sampai sekian dulu, sob. Ini cuma sekedar apa namanya? Refleksi melihat di mana tutorialnya. Peleburan emas, oke. Ya, sampai sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.